Hai, Assalamualaikum. Umi Nuha di sini. Kopi sanangan. Oke kawan-kawan, hari ini saya mau buat Red Velvet Cheesecake Brownies. Oke, resep ini sangat-sangat senang tapi memang sedap. Dengan cake Red Velvet digabungkan dengan cheese sebagai filling dia, memang sedap kawan-kawan. Oke, jom kita tengok bahan-bahan dan macam mana cara buat. Okey, mula-mula sekali kita sediakan dulu loyang. Ini loyang 8 inci. Greaskan di sekeliling loyang dan letakkan baking paper. Kita sediakan bahan kering, 100 gram tepung gandum serbaguna. Kita campurkan dengan 10 gram serbuk koko. Kemudian kita akan tambahkan juga dengan setengah sudu teh baking soda. Yang ni bahan wajib. Kita akan gaulkan semua bahan-bahan ni. Gaulkan rata. Kemudian kita juga akan tambahkan sedikit garam. Oke, bahan kering tadi kita ketepikan. Sekarang ni kita akan cairkan 120 gram butter. Yang ni saya guna unsalted butter. Kemudian masukkan dalam satu bekas yang lain. Tambahkan 200 gram gula kasto. Kita akan kacau kedua-dua bahan ni sampai sebatik sahaja. Tidak payah tunggu sampai gula tu cair ya kawan-kawan. Oke, kemudian kita masukkan 2 biji telur. Yang ni telur grade A. Masukkan satu persatu. Pastikan telur ni berada di suhu bilik ya kawan-kawan. Kalau macam telur tu baru keluar dari peti ais, biasanya kita simpan dalam peti ais kan. Keluarkan sekejap dan biarkan dalam 30 hingga 1 jam. Barulah kita guna untuk baking. Oke, masukkan telur satu persatu dan kacau sebatik sahaja. Tidak payah terlalu kembang ya kawan-kawan. Simple sahaja buat. Lepas tu kita masukkan sedikit esen vanila dalam satu sudu teh untuk hilangkan baunya telur. Masukkan satu sudu teh cuka dan juga pewarna merah. Yang di sini ni saya gunakan pewarna jenis gel. Boleh juga gunakan pewarna jenis cecair, serbuk tu pun boleh juga. Tapi kan kawan-kawan, kalau bagi saya jenis gel ni dia warna dia lebih terang dan lebih pekat. Oke, selepas sebatik kita akan campurkan bahan kering tadi. Ayakan ya kawan-kawan, campuran tepung, serbuk koko, soda bikarbonat tadi ya. Kasih ayak supaya kita punya adunan nanti lebih sekata dan tidak bergumpal-gumpal. Kita gaulkan sebatik semua bahan. Cara buat red velvet brownies ni hampir sama dengan chocolate brownies, cuma bahan-bahan dia saja yang berbeza. Oke, gunakan spatula untuk campurkan semua bahan dengan lebih merata ya kawan-kawan. Yang di bawah-bawah tu jangan lupa kau. Oke, kalau sudah sebatik, boleh juga campurkan sedikit chocolate chip. Yang ni optional, kalau tiada pun tidak apa. Tapi di rumah ada, jadi saya campurkanlah. Oke kawan-kawan, jom kita masukkan dalam loyang. Pastikan masa ni kamu sudah panaskan oven. Suhu dia, kalau guna oven saya di rumah ni, guna suhu 160 darjah Celsius. Okey, panaskan dulu 10 minit sebelum kita bakar kita punya brownies ni, okey? Kita kena panaskan oven sebelum bakar apa-apa kek. Itu syarat asas dalam baking-baking ni. Selepas masukkan kek red velvet ni dalam loyang, kita akan ketepikan sekejap. Okey, untuk adunan cheese, kita perlukan 220 gram cheese. Kemudian tambahkan 60 gram gula caster ataupun gula halus pun boleh. Okay, kita akan gaulkan rata. Pastikan cheese tu sudah lembut ya kawan-kawan, macam sudah dikeluarkan dari peti sejuk selama 30 menit. Baru dia senang untuk kita beat. Kalau kamu terus beat cream cheese tu selepas keluar daripada peti sejuk, dia susah tau mau beat. Dan juga bukan saja susah, malah tekstur cream cheese tu nanti berketul-ketul. Jadi kayak kamu tidak cantik. Jadi selepas keluar pekan dari peti sejuk, lembutkan sekejap 30 menit baru kamu beat. Oke, sekarang ni kita masukkan telur dan juga sedikit esen vanila supaya bau kek kita lebih wangi. Oke, kita gaulkan sebatik semua bahan ni. Tengok, telur tu senang saja bersatu dengan cream cheese yang sudah lembut tadi. Oke, gaulkan sebatik macam ni. Oke kawan-kawan, ini dia brownies red velvet tadi. Kita akan satukan dengan adunan cream cheese. Saya akan susun macam ni dulu, barulah saya akan buat a swirl untuk buat corak di atas brownies kita.
Alhamdulillah, red velvet brownies kita sudah siap. Oke, kita sejukkan dulu dalam loyang sekejap, baru kita keluarkan. Kalau kamu terus keluarkan, nanti brownies kamu pecah-pecah. Oke, sekarang nih brownies kita pun sudah suam-suam kuku macam tuh. Bolehlah kita keluarkan dan potong. Oke semua, makasih sebab sudi menonton sampai sini. Jangan lupa tahu coba resep ini. Oke, kita jumpa lagi di video akan datang. Bye, assalamualaikum.